sore ya, sekitar jam 17, kami langsung melakukan pencarian ya. Tetapi jenazahnya pada saat kami melakukan pencarian bersama tim SAR gabungan dari TNI, dari Polri, dari potensi SAR masyarakat dan organisasi SAR lainnya, tiba-tiba terjadi longsor susulan sekitar pukul 19.30 yang menyebabkan kemungkinan bertambahnya korban dari petugas-petugas yang memang melakukan pencarian di awal. Dan sejauh ini sampai baru 7 korban yang berhasil kami evakuasi dengan 2 selamat dan 5 meninggal dunia. Dan saat ini kami juga masih melakukan pencarian, namun demikian memang masih ada retakan dan pergerakan tanah yang menjadi salah satu kendala tim untuk melakukan secara optimal pencarian di malam ini, seperti itu. Nah, untuk petugas sendiri yang sedang melakukan pencarian kemudian tertimbun juga, ini berapa orang? Ada informasi, Pak, mungkin yang bisa dihimpun? Ini belum belum kita data ya, kami koordinasi dengan Pak Kapolres, dengan Bapak Sekda, kemudian juga ada Pak Kapolsek Cimanggung, kemudian dengan perangkat desa yang ada. Ini kami memang masih membuka posko ya, pengaduan kepada masyarakat yang memang bagian dari keluarganya itu yang hilang gitu. Jadi saat ini masih belum ada data secara resminya terkait dengan berapa total semua yang menjadi korban dari longsoran yang terjadi di Cimanggung ini. Pada saat mereka sudah di atas longsoran dan di atas rumah-rumah yang tertimbun longsoran untuk melakukan pencarian, tiba-tiba terjadi longsoran susulan. Inilah yang menyebabkan adanya korban dari petugas-petugas yang melakukan pencarian, seperti itu. Nah, ini kemudian ditambah lagi nih, penemuan satu lagi. Oh, ada ini lagi satu anak-anak ini. Iya, anak-anak. Kondisinya meninggal dunia. Proses evakuasi menggunakan alat berat juga, alat Pak ya? Iya, alat berat. Karena ketumpukan materialnya cukup tinggi ya. Sekitar kedalamnya itu sekitar 30 meteran. Ya, jadi kami sekarang itu lagi mengupayakan, karena ini ada di pinggir ini ada yang tertimpa oleh kendaraan, dan posisinya masih hidup. Jadi kami mengupayakan untuk mengevakuasi, ada 2 orang. Nah, setelah itu mungkin kami akan hentikan dulu untuk pencarian di malam ini, karena mengingat situasi juga di sini hujan, kemudian ada retakan dan pergerakan tanah dari atas, itu juga yang membuat kendala dari proses pencarian yang kami lakukan.